Kini, salon tak hanya menawarkan jasa perawatan, tapi juga mulai memperhatikan desain interiornya untuk menarik pengunjung. Beberapa salon di Jakarta terlihat memiliki desain interior unik yang diaplikasikan pada dekorasi dan furniturnya. Seperti apa ya? Here we go! Berlokasi di Jakarta Pusat, salon yang didominasi warna biru ini menggunakan konsep French style untuk menghadirkan suasana hangat dan nyaman. Salon ini terbagi menjadi 4 area. Yang pertama, lounge area atau biasa digunakan sebagai area transit pengunjung. Oleh karena itu, disediakan area duduk seperti bay window yang merupakan salah satu ciri khas desain French style. Nah, agar bay window terlihat cantik, kamu bisa menambahkan beberapa cushion berwarna senada. Masih di area yang sama, diletakkan pula 2 single chair antik yang kental dengan nuansa French style. Hal ini terlihat pada material kayu yang difinishing secara natural hingga menimbulkan kesan vintage. Beralih ke area selanjutnya yang dibatasi dengan sebuah tirai sehingga memberi kesan semi tertutup. Area yang difungsikan untuk manicure pedicure ini didesain agar pengunjung merasa nyaman dengan disediakan 2 ottoman chair. Agar sesuai tema, bentuk kaki pada ottoman chair dibuat melengkung dan dipilih warna coklat pada motifnya untuk memberi kesan yang cozy. Sementara di sudut ruangan, sisa space yang berada di jendela dimanfaatkan untuk area bay window. Next, wash bag area yang didesain dengan cantik dan nyaman. Kursi untuk keramasnya itu juga saya pilih warna pink karena memang kontras ya dengan warna biru muda. Sebenarnya saya pilih warna itu dengan aksen, saya kasih bantal warnanya abu-abu biar netral. Nah, masuk area utama atau stylish area. Desain French style yang sangat terasa di area ini seperti terlihat pada dinding yang diberi aksen profil. Lampu chandelier, meja, dan cermin dengan desain melengkung. Hingga lantai kayu untuk memberi kesan warm. Nah, bagian uniknya terletak pada kursi stylish ini. Di ruang stylishnya itu juga kursinya kursi klasik, tapi bawahnya memang kita ganti dengan kursi stylish. Salon berikut juga tak kalah unik. Terinspirasi dari beberapa toko fashion dunia, salon ini memberi meja riasnya dengan dekorasi ikonik toko tersebut dari masa ke masa. Marilyn Monroe, fashion style actress ini memberikan inspirasi desain yang classy. Seperti cermin berbentuk persegi panjang dengan bingkai hitam, yang diberi bola-bola pada tiap sisinya. Fashion style Lady Gaga yang nyentrik turut diaplikasikan di meja rias. Terlihat pada cermin pajangan dengan bingkai gold, dipadukan dengan meja berwarna green lime yang eye-catching, serta kursi dengan motif hitam putih dan bingkai shocking pink. Di sisi lainnya terdapat area yang terlihat unik dengan adanya ornamen floating table. Selain sebagai dekorasi, meja ini difungsikan sebagai tempat meletakkan krim. So, itulah tadi penerapan desain yang unik dan menarik pada interior sebuah salon. Inspirasi tadi bisa kamu aplikasikan untuk mempercantik area kamarmu, girls. Semoga episode desain hari ini dapat menambah referensi dalam menata hunian. Saksikan desain minggu depan di jam yang sama hanya di NET. Now watch me whip, whip, watch me nae nae. Why me do it? Now watch me whip, kill it.
Watch me now.